Perpustakaan MA Al-Jihad merupakan sumber pengetahuan dari sekolah kami yang dimana memiliki luas bangunan kurang lebih 100 meter persegi. Selain itu, sebagai sarana literasi, penunjang sarana belajar mengajar, serta sebagai sarana pendukung lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh guru, siswa, dan warga sekitar sekolah. Perpustakaan MA Al-Jihad merupakan perpustakaan yang lengkap dengan memiliki koleksi buku kurang lebih sebanyak 2.500 judul buku yang terdiri dari berbagai jenis dan media. Perpustakaan MA Al-Jihad sukses membantu dan memotivasi siswa-siswinya dalam mencapai prestasi, baik dari tingkat kecamatan, kota, Perpustakaan MA Al-Jihad merupakan perpustakaan yang lengkap dengan memiliki koleksi buku kurang lebih sebanyak 2.500 judul buku yang terdiri dari berbagai jenis dan media. Perpustakaan MA Al-Jihad sukses membantu dan memotivasi siswa-siswinya dalam mencapai prestasi, baik dari tingkat kecamatan, kota, maupun nasional. Perpustakaan MA Al-Jihad telah membuka wawasan kami dengan membaca. Membaca adalah membuka jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Hananisi, Kepala Perpustakaan MA Al-Jihad. Baik, saya akan menjelaskan sekilas tentang koleksi buku yang ada di Perpustakaan MA Al-Jihad. Di antaranya ada buku fiksi sebanyak 507 judul, ada buku referensi sebanyak 1.200 judul buku, dan textbook sebanyak 800 judul buku. Adapun layanan untuk pemustaka di Perpustakaan MA Al-Jihad, setiap hari kerja dari Senin sampai Kamis pukul 7.00 sampai pukul 15.00. Untuk hari Jumat dan hari Sabtu, layanan dimulai pada pukul 7.00 sampai pukul 14.00. Demikian sekilas tentang layanan yang ada di Perpustakaan MA Al-Jihad.